Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Halo teman-teman, yang pertama kali jumpa channel ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe-nya teman-teman. Semoga kalian bisa menemukan sebuah hal bermanfaat dari sebuah channel yang sederhana ini. Oke teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah bagi yang menjalankan, semoga ibadahnya lancar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Oke teman-teman, hari ini spesial. Hari ini channel saya RDA ID genap mencapai 1000 lebih subscriber. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan terus dukung channel saya yang terus berkembang. Insya Allah saya akan menyajikan sebuah konten-konten yang informatif, berguna buat kalian teman-teman, seputaran YouTube dan seputaran fotografi dan alat-alat lain-lainnya, unboxing dan vlog. Oke teman-teman, dan gak ada salahnya kalian klik tombol subscribe teman-teman untuk mendukung saya agar terus berkarya. Oke, pengen bahas 1000 subscriber. 1000 subscriber. Apa yang didapat dari 1000 subscriber? 1000 subscriber udah dapat duit? 1000 subscriber auto kaya? 1000 subscriber sudah banyak pendapatan? Oke. Okay. Sebelum menjawab kata-kata di atas, ada baiknya kita sharing sama-sama ya teman-teman seputaran YouTube ini. 1000 subscriber bukan berarti apa-apa teman-teman. Ya syaratnya mengajukan monetifikasi ya harus 100 mendapatkan 1000 subscriber. Alhamdulillah saya tercapai teman-teman. Iya, berkat kalian semua, entah yang jerainya keseleo kemudian pecah subscriber, atau lagi ngorok enggak sadar mencet subscriber, atau like lagi gak sadar mencet tombol subscribe-nya. Aduh, terima kasih teman-teman. Aduh, oke. Okay. Perjuangan yang gak sia-sia sudah mencapai 1000 subscriber, ya. Yeah. Bukan berarti 1000 subscriber tidak berarti apa-apa, ya berarti. Karena ya itu, kembali lagi monetifikasi ya minimal harus subscribernya 1000 gitu teman-teman. Gak cuma subscribe-nya yang harus 1000 teman-teman, ada juga ketentuan YouTube ya, itu 4000 jam tayang. Ini yang paling susah ya teman-teman ya, 4000 jam tayang. Ya. Kenapa saya video spesial 1000 subscriber ini saya isi sebuah ulasan kayak gini ya, pengen berbagi ke teman-teman itu, bagi yang belum tahu itu pemula ya seperti saya, yang videonya ala kadarnya dan ala kadarnya dan apa adanya. Oke, balik lagi. 4000 jam tayang. Ini 4000 jam tayang momok menakutkan bagi YouTuber pemula seperti saya ini tentunya contohnya. Karena enggak mudah banget. 4000 jam tayang mungkin bagi yang mudah itu mempunyai ide yang cemerlang, videonya unik, dapat menyedot view ribuan, ratusan, mungkin jutaan, itu gampang banget. Mungkin kalau satu video bisa menyentuh 1 juta, mungkin langsung bisa monet ya kalau subscribernya sudah 1000 itu. Itu bagi teman-teman yang punya konten yang kreatif dan menyedot banyak viewer. Ya kalau saya ya ala kadarnya lah. Ditonton ya untung, enggak ya buntung. Balik lagi. Ya 4000 jam tayang. Ya selain berdoa mohon kepada Tuhan ya, kita harus itu berusaha ya, namanya YouTube ya berarti kita harus rajin lihat YouTube gitu, komen ke teman-teman atau gimana, share ke platform-platform digital apa sosmed kalian, kemudian gabung ke grup-grup buat YouTube itu gitu teman-teman ya. Jadi ya gitu teman-teman, buat sekilas ilmu nge-YouTube. Iya.
setelah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ada yang lebih penting, yaitu konten kalian harus orisinil, tidak melanggar komunitas, apa ketentuan komunitas atau hak cipta. Itu yang paling sering itu copyright, masalah copyright itu harus hati-hati teman-teman, jangan asal nyomot video, nyomot audio, nggak taunya video kalian kena copyright, kemudian nggak sadar kalian ke takedown, atau bahkan yang lebih miris dihapus oleh pihak YouTube. Jangan sampai ya teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman. Ya itu penting. Kemudian setelah semuanya fix 4000 jam tayang, video kalian semua tidak kena copyright, pelanggaran, baru kalian mengajukan, istilahnya kayak kita bikin proposal, esai atau skripsi, ngajukan di ACC, enggak kita nunggu. Ya kayak gitu, kita ngajukan ke Pak Google, kita tunggu dia survei channel kita, baru di ACC itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ya macam-macam gitu, baru nanti di ACC, nah itu baru nanti muncul itu dikirim pin dan lain-lain menyusul gitu teman-teman. Jadi enggak semudah itu, sekonyong-konyong 1000 subscriber dapat duit auto tajir, enggak itu, aduh enak banget kalau gitu. Ya mau cerita ya itu ya tadi sudah pembelajaran tentang YouTube ya teman ya, sedikit ya, YouTuber pemula seperti saya yang ala kadarnya. Kemudian pengen cerita dikit, mengilas balik, menapak tilas, ya ilah gayanya. bercerita dikit pengalaman, lika-liku kehidupan, asam manis, sayur lodeh, cincau, kok lantur. Oke, itu video pertama saya nge-YouTube ya teman-teman ya. Itu cuma video lip-sync lagu screamo atau hardcore yang dulu masih hit. Itu rekamnya saya cuma pakai kamera laptop. Itu nancep ya, burik banget. Saya juga lagi masih burik banget di situ. Itu saya sembunyiin, tapi masih bisa dilihat, tapi cuma saya yang bisa lihat. Gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, sebenarnya mudah-mudah gampang itu kalau nge-YouTube itu bisa dapat duit dan bisa mencari apa buat penghasilan, itu mudah-mudah gampang. Asal kalian rajin, tekun, dan tentunya dibarengi doa gitu teman-teman ya. Kalian rajin upload, kemudian rajin lihat YouTube, share ke media sosial, gabung ke teman-teman yang YouTuber juga gitu, insya Allah cepat sih membantu gitu teman-teman ya. Saya rasakan sekali itu sangat membantu. Mungkin videonya cukup sampai di sini ya, nggak mau panjang lebar, entah terlalu lama gitu ya, kalian bosen lihat saya terus gitu. Ya saya terus, masa orang lain lawang channelnya saya. Iya. Ngingetin lagi, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan klik tombol loncengnya agar saya update video terus gitu teman-teman. Mungkin itu aja sekilas, nanti bakal next saya kalau responnya baik saya bakal bikin video yang lebih spesifik. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah saja sesuai anjuran pemerintah, dan selalu semangat, selalu berpikir optimis, dan selalu berkreasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.